ratusan cacing tanah mendadak muncul di kawasan Pasar Gede, Solo tadi pagi. Hal itu memicu pertanyaan, apakah yang menyebabkan cacing ini mendadak muncul dalam jumlah yang cukup banyak dan hampir bersamaan? Banyak spekulasi pendapat bermunculan dengan misteri kemunculan cacing tanah tersebut. Ada yang mengkaitkan dengan maraknya penyemprotan disinfektan saat pandemi virus corona atau COVID-19. Namun, hal ini dibantah oleh pakar lingkungan hidup Universitas 11 Maret Solo, Prabang Setiono. Kalau disinfektan, seperti spray, saya kira bukan. Kecuali kalau disinfektan disemprotkan di satu titik, dengan jumlah besar mungkin langsung keluar. Tapi kejadiannya di berbagai tempat, jadi saya kira bukan, kata Prabang kepada wartawan Sabtu 18 April 2020. Menurutnya, cacing akan keluar dari tanah secara alami jika ada perubahan kondisi tanah secara drastis. Dia menyebut peristiwa kali ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Biasanya kalau kelembaban tanah berubah drastis, atau kalau di dalam tanah panas, maka dia keluar. Tapi tahun ini sepertinya ada anomali, katanya. Dia justru melihat peristiwa ini logis jika dihubungkan dengan fenomena banyaknya gunung berapi yang aktif secara bersamaan. Namun dia belum melakukan penelitian secara mendalam untuk hal ini. Padahal, setiap sore petugas selalu membersihkan kawasan Pasar Gede, Solo. Namun, pagi-pagi sudah muncul ratusan cacing tanah. Itu ada ratusan mungkin. Kalau dijadikan satu, bisa satu ember. Langsung saya sapu sampai bersih. Soalnya kan di sini buat jualan, kata pedagang bakso di sekitar lokasi, Marsono, kepada wartawan, Sabtu 18 April 2020. Kita semua berdoa, semoga kemunculan cacing tanah ini membawa kabar baik di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi virus corona. Amin.